Guys. Korang nak tahu tak apa berita yang tergempak? Cuba tengok. Aku dah jadi YouTuber dan aku dapat duit gaji yang sangat besar. Tengok baju aku. Jadi, aku dapat beli motor baru, guys. Tentang motor apa. Tengok ni. Aku dapat motor ni, guys. Bapak. Korang mesti tak akan percaya aku mendapatkan motor yang sangat canggih ini. Betul, aku dapat rumah baru. Tapi aku tak beli lagi lah. Bukan tak beli lagi, aku tak buat lagi lah. Sekarang aku nak pergi buat rumah baru tu. Ha, rumah baru aku tu lebih kurang macam ni lah. Betul, aku dengar ada orang dia tu akan tinggal dengan aku. Dia tu perempuan lah. Eh, korang jangan fikir macam-macam eh. Tak, aku tak tahu apa-apa kempul perempuan tu. Tak, aku tipu je. Budak tu sebenarnya laki. Ya, dia laki. Apa, korang ingat aku nak tinggal dengan perempuan ke? Aku boleh pilih lah. Tapi kan guys, ada benda lagi tergempak, iaitu okey, kau mesti tertanya-tanya kan apa? Ni guys, aku terjumpa beacon dan muka dia seperti seperti orang yang mau merak sembelih. Okey. Jadi tak payah kisahlah dia ni. Dia dan berita buruknya adalah aku jiran dengan dia. Aku ingatkan dia tu akan apa tu tinggal sama-sama dengan aku. Tapi tak tu. Dia tak tinggal sama-sama pun dengan aku. Dia tak tinggal apa-apa pun dengan aku. Dia tak tinggal dengan aku. Dia macam aku duduk sebelah rumah je lah. Lebih kurang. Apa ni? Sekarang ni aku akan hilangkan rumah aku supaya aku boleh buat rumah yang baru. Ya. Oi. Siapa yang bawa bas ni? Yes. Siapa? Oi, beacon. Oi, beacon. Kau buat apa tu? Dah lah ambil style rumah pasal aku lah. Kurang ajar lah beacon ni. Apa rumah ni dia tak berfungsi. Hello. Kenapa tak ada rumah eh? Kat sini. Hello. Aku rasa aku kena unban kod rumah aku balik. Ha? Okay, kita buat lagi. Anak siapa ni? Oi. Belah lah. Mungkin aku kena tinggal kat rumah je sementara. Beacon. Boleh aku? Jiran, boleh tak aku duduk kat rumah kau sementara sebab aku kena tunggu beberapa minit tu nak tunggu rumah aku. Rumah aku boleh siap. Mantap kau lah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi aku masuklah beacon. Ini aku masuk. Yes. Beacon ni gamer ke tak? Aku adalah seorang jumpa YouTuber yang berjaya. Dah lah silu style rumah aku. Tingkat sama. Kau ni sebenarnya peniru eh. Lepas tu kau ni pekak ke bisu? Kau masa tak nak cakap je. Kau bisu kot. This my room. Maksudnya rumah kau lah. Rumah kau pula ni bilik. Kau ada seorang gamer. Okay, jom kita main. Usuk. Macam mana nak buka benda ni? Macam mana nak buka? Wanna be my roommate? Okay, kita cakap balik. Of course. Yelah, saya nak. Awak adalah seorang gamer juga.
Tapi nanti saya kena tinggal kat rumah saya balik. If you be my room, diamlah. If you want to be my roommate, you can sleep here. What? You now have roommate permission? What maksudnya? Use computer. Wow. What the? Babi ke kambing? Okay. Aku dah siap kerja. Shopping. Aku nak shopping. Pek mata lah. Aku dapat duit. Oh my god. Oh my. Virus? Beacon. Kau ni virus ke? Kau ni pembuat virus. Virus? Beacon. Kau ni pembuat virus ke? Aku tak faham lah. What the? Aku kat mana ni? Tolong. Tolonglah. Roommate. Bacon. Jangan ambilkan. Bacon. Jangan buat aku tadi. Kau tak akan jumpa aku, Bacon. Aku menari daripada rumah gila ni. Rumah gila. Rumah. Dia kunci dah pula. Rumah gila. Oh my shit. Bacon. Tengok aku macam ni, Bacon. Bacon, aku tak suka kau. Kau kat mana? Bacon? 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 Kau kat mana, Bacon? Okay, I have to run. No. Yes! Aku dah teleport ke rumah aku. Kena lari. Perempuan ni dah gila. Motor! Bodohlah motor ni. Dia lari. I have to run for life. Ada perempuan yang psycho. Aku kena lari. Dia pasti tak akan jumpa aku balik. Aku dah benci orang-orang yang macam ni. Aku dah tak akan jumpa dia balik. I have to run. Aku kena tinggal kat satu hotel. Tak. Aku kena tinggal kat tempat yang dia tak akan jumpa langsung. I have to run. Okay. Dia sekarang tak akan jumpa aku lagi. Aku nampakkan dia. Guys, korang nampak tak? Apa ni aku nampak? Tu dia! Tu Bacon! Kenapa dia macam menuju ke sini? Bacon? Tu dia! Aku kena lari! Bacon? Bacon kejar aku! Aku kena lari! Daripada sini. Dia kejar. Dia kat belakang aku. Aku kena terpaksa lah naik skuter. Skuter pula. Benda ni. Skateboard. Kat manakah dia? Kena lari pada dia. Aku menyuruh di sini.
supaya tak kejumpa. Supaya dia tak kejumpa aku. Dengan lari. Bikin. Kau akan mati. Bikin. 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 Lantak kau. Au. Aku kena berenang. Aku rasa dia akan bangun. Okay, aku akan menyuruh kat sini. Selepas beberapa jam aku kena. Selepas 2 jam aku tunggu kat sini. Apa benda? What? The... Makcik, you ugly. Ya, yeah, dia memang. Makcik, apa benda makcik buat ni? Cuba mak ni anak makcik ke? Makcik cubalah tengok anak makcik yang bodoh ni. Dengan mukanya macam beruk. Makcik, makcik jangan buat perkara macam tu dah makcik. Makcik. Makcik buat apa makcik? Ya Allah, ya Robi. Aku lebih rela mati je lah. Guys, aku kena lari pada 2 orang yang gila ni. Dia orang dah gila ke apa? Oi! Bacon! Kau tak payah dekat dengan dia lah. Alamak. Kau swimming lagi! Tak apa. Aku kena lari. Inilah masa yang susah untuk aku lari. Yes, aku akan lari pada dia. Aku dah takkan dah jumpa dia lagi. Aku kena lari. Sekejap, tak boleh nak gerak ni. Entahlah. Gunalah tenaga yang paling tercukupnya sampailah aku sampai ke rumah. Hai, terbaliklah pula. Kau tak kata. Kau tak kata di manakah aku. Kenapa dia gay? Kenapa? Aku rasa macam dia adalah perempuan yang gila. Apalah aku kena rumit dengan dia. Aku kena teleportasi ke rumah aku. Aku kena buat benda yang tak patut. Apa aku terpaksa buat benda ni. Aku terpaksa buat semua ni. Bikin. Nak. Guys, bikin dah gila. Dah tolong, aku tak nak. Aku tak nak semua ni. Yes, aku kena lari. Dia takkan jumpa aku dah. Tapi. Wah, Bikin, mana kau? Aku terpaksa buat ni. Supaya hidup aku tenang. Tak ada terusik lagi. Kau akan hadapi benda ni. Tapi, ada kata-kata terakhir. Bye, Bikin.
polis. Alamak, polis lah. Kau jangan kena polis. Jangan gerak. Ya, aku lari pada polis. Aku menyuruh kat sini. Dia tak akan tahu di manakah aku. Ya. Dapat melarikan diri. Tak dapat pun aku lari. Alamak. Betul ke ni polis tadi? Polis... aku dah bunuh polis. Alamak, aku kena lari. Kalau tak nanti polis akan serbu aku. Dah tak guna lah aku ni. Kenapa lah hidup aku macam ni? Aku dah jadi seorang penjahat. Aku dah jadi seorang penjahat. Aku kena lari. Satu je cara untuk polis akan tangkap aku, iaitu adalah bunuh diri. Beacon? Kenapa? Aku nak bunuh diri lah. Malah nak hidup, aku dah bunuh semua orang. Sekejap, tapi bukan kau dah mati ke? Kenapa? Kenapa kau hidup? Kau spirit. Apa tu kena? Kau datang kat sini. Kenapa? Wait, kenapa? Kenapa kau datang? Beacon. Kenapa? Kau buat aku macam ni. Tak.